zalimi hak puak-puak mereka duk buat di atas muka dunia, terutama sekali iaitunya perbuatan syirik, perbuatan yang bersekutu dengan Allah Ta'ala dalam hal amal ibadat dan duk sembah tu sembah ni percaya kepada beranika dia panggil laklai Tuhan dalam tubuh orang seorang, dalam otak orang seorang ni tak tahu katanya berapa Tuhan, berapa benda hak dia duk pegang. Itulah yang mereka itu bersembah ataupun menyembah selain daripada Allah Ta'ala ataupun sekutu dengan Allah. Maka Allah suruh malaikat sekat puak-puak ni. Tanya, kalau atas dunia وَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Ayat 22 sampai 30 surah As-Saffat berhubungi dengan orang-orang zalim yang Allah Ta'ala royak kepada malaikat, sekatlah ataupun bertilah orang-orang zalim, orang kafir, kerana mereka itu akan ditanya. Ditanya apa tu? Tentang kezalimi hak puak-puak mereka duk buat di atas muka dunia, terutama sekali iaitunya perbuatan syirik, perbuatan yang bersekutu dengan Allah Ta'ala dalam hal amal ibadat dan duk sembah tu sembah ni percaya kepada beranika dia panggil laklai Tuhan dalam tubuh orang seorang, dalam otak orang seorang ni tak tahu katanya berapa Tuhan, berapa benda hak dia duk pegang. Itulah yang mereka itu bersembah ataupun menyembah selain daripada Allah Ta'ala ataupun sekutu dengan Allah. Maka Allah suruh malaikat sekat puak-puak ni. Tanya, kalau atas dunia orang sekat, mu nak pergi mana? Nak pergi buat apa? Ha, gitulah. Tanya dua tiga soalan, tapi hak ni tanya la'iyat, tanya secara detail sebab nak letak di atas timengi amalan dan nak ucerak katanya puak-puak dia jawab dengan diri mereka sendiri dengan keadaan sesar apa yang mereka buat. Lepas tu dia sakut pula, dengan orang, orang yang jadi pemimpin, pemimpin agama utama sekali. Maknanya siapa-siapa dia jadi pun nam sasana kafe-kafe semua tu. Hak ning ni jadi apa dia panggil kemuncuk soalan-soalan akan ditanya kepada pok dia. Bakpo memboleh duk ngajar orang siapa sesat. Ha. Rano boleh orang pakat syirik. Rano boleh orang sanggup sembah lain daripada Allah Ta'ala. Ni cuba kita gambar eh, semua punam sasana tiap-tiap agama lain pada Islam, Allah Ta'ala akan tanya. Bahkan orang yang jadi punam dalam Islam pun Allah Ta'ala akan tanya. Tapi tanya dalam bentuk lain, bentuk pasal tanggungjawab tugas dia, dia jalan kedok. Ha, tu pasal tanya tugas tanggungjawab. Tapi ketua pemimpin-pemimpin agama lain-lain tu hanya tanya sebab dialah
menyebabkan orang ramai sesat. Cuba kita tengok arti maksud di dalam ayat ni. Saya baca saat ni ayat 22 sampai 30 surah As-Saffat. Allah berfirman kepada mereka, kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka. Kalau kita tengok dalam ayat uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kalau tengok kepada zahir ayat, himpunkanlah orang-orang zalim dan isteri-isteri mereka. Azwaj artinya isteri. Tapi di sini bukan arti isteri sahaja. Berarti pengikut orang hok henduai dengan perbuatan amalan orang-orang zalim tu saat ni. Sebab orang duduk di dalam syirik ataupun orang duduk di dalam kafir dinamakan orang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Tuhan raya wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang yang zalim. Zalim sama ada dia buat kepada orang, buat kepada diri dia sendiri utama sekali. Sebab dia semoh selain daripada Allah Ta'ala. Allah raya kepada malaikat, ushurul ladhina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Walaupun ayat tu dah ayat 22, tapi bila kita baca ni boleh kita sambung hubung selalu wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Sebab apa tu? Sebab maksud dia tu dia cium-yung di antara ayat 22 dengan 23. Allah berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka serta benar-benar yang mereka sembah. Sembah apa tu? Ha, tu sebab tu hubung dengan ayat 23 dahulu. Sembah yang lain dari Allah. Batu-batu benda hok pasang hok orang kafe duk sembah. Suruh tanya aku habis. Tuhannya ya bakit orang dan benda-benda yang orang tu duk sembah. Tanya, kenapa mu duk sembah benda toko? Kamu jawab sendiri. Gitulah. Dan termasuknya di dalam ayat ni, benda hok duk jalan, manusia hok orang duk sembah dia. Manusia yang orang duk sembah dia. Sembah gambar dia ke, sembah kaki dia ke. Ya Allah kan akan ditanya sikit lagi. Rana mung reda orang duk sembah mung. Mung Tuhan ke? Ha. Gambar-gambar dia benar-benar toko dia. Hok orang buat tok pak tu orang pakai duk sembah, 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 sembah. Ha, Tuhan tanya sikit lagi. Rana mung reda orang duk sembah mung. Ni gambar benar-benar pasal ni seluruh dunia ni ada belakang. Ada kira negeri mana-mana hok pasal ni kafe sembah lain daripada Allah ada belakang. Gotu goning pasang orang semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka. Jadi suruh malaikat cuma ataupun tunjuk jalan. Ni, jalan hok mung nak gi ni. Ni 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 ni. Ke neraka, neraka, neraka. Mu tak tak segi jalan syurga. Ni kecek pe ni benda yang akan berlaku sikit lagi di akhirat. Sebab tu yang nampak jelah siapa nak pergi ke syurga, siapa nak pergi ke neraka. Tuhan katanya yaumata biyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu adanya orang muka hitam dan orang muka putih. Walaupun orang tu kulit hitam kulit putih, di kulit tu tak ada kira, tapi tengok di nur cahaya orang yang ada iman, muka dia akan sina, bersina dan berseri. Walaupun dia kulit hitam, tapi orang-orang kafir walaupun kulit comel, nampak putih, sedap tengoklah atas dunia ni, tapi di akhirat sikit lagi muka mereka itu akan hitam. Lepas tu jelas lalu dah orang muka hitam pasang tidak ada nur, tidak ada cahaya, dia kena pergi ke neraka. Wal'iyazubillah. Waqifuhum innahum mas'ulun.
dan hentikanlah mereka kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Break. Saat ni hipung. Hipung ramai-ramai orang dan benda hak di semua. Tapi hak ni akan ditanya. Waqifuhum. Qifu artinya goyak kepada malaikat suruh puak-puak ni berhenti. Yud. Akan ditanya. Tanya apa tu? Malakum la tanasarun. Mengapa kamu tidak bertolong menolong sebagaimana yang kamu dakwakan dahulu? Ha ni, tanya orang-orang kafir. Tanya benda hak disembah. Tanya tokong, tanya berhala, tanya kayu, tanya orang, tanya gambar, tanya tu, tanya habis. Bapa tak tolong weh. Dah dulu di atas dunia, ni lah pentipeng kong pok mung. Ha tu lagu tu dah. Kecek pula kecek huduh pada zaman pada akhirat sikit lagi kepada kaum kafir. Tanya perkataan pun tanya pasal hino. Bal humul yauma mustaslimun. Tuhan pun royak. Mereka pada ketika itu tidak dapat membuat sesuatu apapun, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri dengan hinonyo untuk diadili. Pakai serah lalu dah. Ikut mung lah Tuhan. Mun awak lagu mana? Puak kita pakai serah belaka. Serah lagu mana? Untuk pergi ke mengaku. Sebab mengaku katanya dia salah dan tak kena. Pakak-pakak mengaku belaka orang-orang kafir di akhirat sikit lagi. Tekah duduk atas dunia dia tak sedar. Hak ni buat saya ni, wallahualam lah. Orang siye kadang-kadang kita duduk dalam piti, dalam dengar dia duduk ceramuh, dia duduk kecek, dia kata dia baca Quran habis buah. Saya masa tak percaya. Kalau dia baca Quran habis buah sungguh, cerak dia kena temu ayat ni. Saya yakin katanya orang dia baca Quran habis buah dan orang kafir lah. Dia baca Quran, dia bakar Quran. Cerak dia bakar Quran. Sebab apa? Sebab Quran duk royak ha mereka dan nasib mereka akan kena sikit lagi di akhirat. Tapi boleh jadi duk gi baca ke bang surah. Kalau baca pun baca ngan tak faham, baca tak reti. Sekadar tengok Quran mai. Kita orang Islam lagi. Minta maaf dah. Tak ada duk lotam orang kita dah. Nak ayat katanya, kita orang yang tak ngaji tinggi sangat, baca khuamai, baca arti Quran pun kadang-kadang, peher tak peher, peher tak peher. Dia kena ada ilmu alat, ada baca tafsir, reti sebab boleh turun ayat, peher bahasa Arab, barulah peher. Nak pergi peher Quran dengan semata-mata baca khuamai dia, lepas tu pergi royak katanya, oh aku pahal belakang roh Quran semua. Dia kata gapo. Sungguh kita yang merap katanya, orang tu dia kuam, ke kau cai kuam mai, te neha ti prakot yu nai Al-Quran, kun kau cai mai. Ha ni kena tanya, orang yang lebih hiti, lebih dalai. Ha, kita klik semula ada. Ayat yang ke-27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Dan di situ, berhadapanlah satu sama lain sambil kata mengata dan celo mencelo. Lagu mana? Sama-sama puak dia sendiri pun pakak kecek, pakak maki, pakak kata huduk. Lepas tu orang tu sendiri dia kata pula kepada tokong dia benar-benar yang dia duduk semua. Maki kata huduk-huduk. Eh, bakpulah aku ni yang disesak duduk semua pun. Hak lebih daripada tu lagi, orang tamada kata kepada pemimpin dia, dengan sebab mung lah aku jadi sesak. Kalau tak ada mung, aku boleh jadi duduk dalam hidayah, duduk dalam betul, dalam benar. Lalu tu lah pakak-pakak kecek pergi mari, pengikut-pengikut berkata, ha ni putam. Putam pakak tanya, pakak kecek kepada ketua-ketuanya. Masya Allah. Kata lagu mana? Sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami daripada berimeh dengan menggunakan kuasa kamu.
Menjala ni. Ni putam ni. Pak turuk. Turuk pasal buta tuli tak ada cut yun. Turuk semata-mata punam kata gapo, pemimpin kata gapo. Ya belaka. Ye 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 ya belaka. Kalau kita kecek pasang-pasang kita kan. Ikut ketua kata gapo tak ada tak ada tapih dah. Katanya kena tak kena. Jadi hadis Nabi belaka. Benar hak pemimpin kata. Jadi ayat Quran belaka. Padahal pemimpin kadang-kadang setengah-setengah. Ya ada pon prayot dia. Ya ada benar-benar hanya duduk atur siap-siap dah. Aku nak buat rana nak tipu rakyat. Aku nak buat rana aku nak tipu orang ramai. Masya Allah. Sikit lagi di akhirat. Tu perhoi. Perbong semua kejahatan siapa-siapa-siapa. Terutamanya ayat ni ni. Ayat orang-orang kafir ni. Bukan duduk di orang Islam dah. Orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang yang banyak benda-benda yang hidup buat atas dunia, siapakah orang ramai sanggup turut dia? Kok jalan tak kena tu lah. Mari ayat yang ke-30. Ketua-ketuanya menjawab, tidak. Ha, tengok. Dia tak mengaku. Bahkan tabiat diri kamu sendiri tidak mahu menjadi orang-orang yang beriman. Kalau kita buat kecek bahasa kampung, aku tak ada duk suruh apa ni, buat mung bodoh. Ha gitu. Mung bodoh sendiri nak turut aku. Aku ayat cek sikit ya. Mung dia terlajak doh. Nampak cia gogoy yo ye. Ikut ketua wak gapo, royak suruh semua go tu semua gani, semua belaka. Wak go tu wak gani belaka. Ha tu dah. Sikit lagi benda-benda pasal ni kita akan tengok mata depan kita selalu dah. Peristiwa yang berlaku yang tu herayat dalam Quran kita akan boleh tengok. Dunia kita tak boleh duduk yatim agama mereka. Kita pun tak sahih juga orang kafir mari duduk hina agama kita. Tapi dengan sebab Allah Taala royak di dalam Quran kita campin kena kecek, kena royak dan kena hurai. Katanya ni ke parting. Ni ke hetkan ti cak ketun dalam masa akhirat sikit lagi. Akhir sekali ayat yang ke-30. Cerita ni tak habis lagi dah. Dan kami selain daripada mengajak kamu tidak mempunyai sebarang kuasa memerintahi kamu. Ni ketua pakak dok kecek di akhirat sikit lagi. Sama-sama tak ogok belaka. Tekah dunia dulu mundur semua kaki aku. Tekah dunia dulu ikut aku kecek. Buat mu dengar belaka. Bos apa di akhirat? Yeah. Habis rang belaka dah. Tarak lagi. Ketua pengikut. Pakat kena terima nasib tular belaka. Iaitunya neraka. La ilaha illallah. Bahkan kamu sememangnya kaum yang melampaui batas. Ni ketua dia kecek kepada rakyat dia. Sebab tu. Kita. Saya nak akhiri dengan satu hadis. Yang Nabi royak panjang. Saya royak pandak dah. La takun imma'ah. Jangan kamu jadi pok turuk. Tu dah Nabi pesan. Jangan kamu sampai kau kena cucuk hidung oleh orang. Tak ada kira pemimpin kau, orang radak kita sendiri kau. Jangan-jangan. Kita tu kontong mi cut yun kong tu eng. Patut kena we duduk betul dengan cara agama. Kita taat hanya kepada Allah, Rasul dan pemimpin kita hak adil. Tu pemimpin dia tak adil geleweng ada pun prayut walaupun agama sekalipun. Jangan turut sama sekali. Ya pun prayut ni dia sakut dengan nafsu. Dan nafsu gi kok tu ya mula kadang-kadang benda-benda hak hal benda hak haram jadi halalnya royak. Ha tu. Dia pakak pergi jawab kata, ha boleh tak ada apa. Nuh. Saya duk tengok dalam klik Indonesia ni. Allah teruk-teruk. Siapa kau? Ambil anak dara tawai kepada tok guru. Orang app hai, ambil klong ni. Ambil terosak ni pukul dalam pukul video. Duduk dalam PT, ambil anak dara sebab apa? Sebab nak ambil berkat dengan tok guru. Suruh tok guru tidur. Zina dengan anak dara. Masya Allah. Jadi halal. Hak tu halal. Hak ni halal. Nanti tengok sikit lagi. Benar-benar hak pelak-pelak akan berlaku di atas muka dunia.
Kalau dia orang-orang kafir tu berlaku banyak dah. Cau awan, makan arak, main yaba, gotuak-gotuak ni. Dalam Islam, kita akan nanti tengok. Boleh jadi orang buka, orang tak buka. Bosanya, orang jadi pemimpin. Ha duit, ha tamneng, ha khisi, ha pun prayut, ya gotuak ni. Tak ada kira pemimpin agama ataupun pemimpin pasang ke dunia ini. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.